kalau kita bicara sains teknologi saat ini tuh pertumbuhannya begitu luar biasa. Jadi outcome-based education itu fokus kepada kemampuan apa yang dapat dikuasai nantinya, didemonstrasikan atau dilakukan, baik itu dalam kelas kah? Pada kegiatan SRID ini, saya mendapatkan suatu pemikiran. Nah, harapan dari kami, kenapa program YEP ini diadakan khusus di Kota Solo? Kami itu kepengen siapa sih pemuda-pemuda Solo yang bisa menjadi ambasador, yang mereka dengan konsisten akan menjalankan sesuatu dan membuat perubahan di sekelilingnya. YEP 2022, salam history maker! Inilah sampah dari minuman mineral seperti ini yang bisa diolah menjadi piring. Saya mau membantu ibu.